Halo pemirsa, sekarang saya sudah bersama Pak Barus. Nah, ini banyak teman-teman yang masih penasaran sama produk DPSI Glory 50. Nah, ada dua atau tiga pertanyaan mereka itu, Pak, yang butuh jawaban Bapak. Pertama soal after sales service. Kemudian jaringan penjualan. DPSI ini udah punya jaringan penjualan di mana sih, Pak? Yang pertama tuh. Gini, memang itu pertanyaan bagus juga. Artinya kalaupun saya yang membeli, tentu saya tanya ya kan. Jadi sampai hari ini kita sudah punya dealer kita itu di Jakarta, Bandung, ya, Sidoarjo, Semarang, Medan. Oh, di Jawa ada, di Sumatera? Makassar ada. Oh, di Sumatera ada, Medan. Saya kira itu yang saat ini yang sudah bisa kita sampaikan ke customer untuk mereka berhubungan. Kira-kira totalnya berapa, Pak? Total seluruh jaringan penjualan ini DPSK sampai saat ini gitu, Pak? Totalnya itu ada 15 lah. 15 ya, Pak. Oh, jadi ada. Jadi jawaban Pak Barus, Anda bisa dengarkan, Anda sudah ada jaringan penjualan DPSK itu sebanyak 15, memang masih terbatas. Bukan penjualan saja, jadi after sales-nya sekalian. Oh, sekalian. Jadi selain dealer, ada bengkelnya gitu, Pak? Iya, betul, betul. Kalau tidak kan jadi masalah. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Mereka masih ragu-ragu soal ini, Pak. Spare part. Nah, itu gimana tuh spare part-nya? Spare part-nya apakah masih impor dari Cina atau sudah buatan lokal Cikande atau gimana, Pak? Nah, begini. Yang kita sebut after sales itu adalah termasuk workshop, termasuk juga spare part, termasuk penjualan kan. Iya, iya. Jadi untuk ke-15 ini kita juga sudah siapkan spare part-nya kalau terjadi kerusakan, terutama spare part yang kita perkirakan cepat rusak atau fast moving part. Itu sudah ada. Sudah ada, Pak. Nah, kemudian ini kan kita sebentar lagi mau menghadapi arus mudik lebaran, Pak. Nah, bagaimana kesiapan DPSK bila mana ada konsumen yang pakai mobil DPSK pulang kampung? Itu ada posko mudik DPSK nggak sih, Pak? Sekarang? Nah, ini sedang kita siapkan, bukan posko, jadi kita siapkan untuk mobile. Oh, mobile service, mobil service. Arti di boleh tahu ada berapa banyak armadanya? Mereka bilang ke saya teman-temannya mereka akan siapkan itu di daerah sekitar Cirebon dan Semarang. Semarang juga sudah ada kan? Di Cirebon Semarang di Pantura. Jadi di jalur selatan ada nggak, Pak, buat untuk mengawal para pemudik? Kalau mobile kan kemana saja bisa kita. Oh, ada nomor telepon segala macam ya, Pak. Ya, mobile. Oke. Oke pemirsa, itu tadi jawaban dari Pak Barus mengenai after sales service, mengenai jaringan penjualan, kemudian satu lagi adalah posko mudik. Jadi semoga Anda bisa percaya, bisa yakin untuk beli produk DPSK Glory 50, gitu, Pak, ya. Oke, terima kasih Pak Barus, semoga sukses. Baik, terima kasih.